Anda masih di Kompas Pagi bersama saya Nanda Aprilia. Saudara, 5 hari bebas dari tahanan, sejumlah barang milik Peggy masih disita penyidik Polda Jabar. Peggy meminta Polda Jabar untuk mengembalikan motor dan juga ponsel miliknya. Menurut Peggy, saudara, ponsel yang masih disita Polda Jabar merupakan telepon genggam yang terhubung dengan aplikasi media sosialnya seperti Facebook dan juga Instagram. Selain itu, motor miliknya disita polisi sejak 8 tahun silam dan belum dikembalikan. Maka mengusul statusnya yang telah bebas dari tersangka dan perkara, barang-barang pribadinya diharapkan sudah tidak lagi disita sebagai barang bukti dan bisa dikembalikan kepada dirinya. Nah, motor itu saya serahkan lagi kepada tim kuasa hukum bagaimana itu. Pokoknya kan mau dibawa ke sini nih, gimana? Ya, saya kembali lagi serahkan sama yang kuasa hukum. Berarti HP sama motor yang masih ada di Polda. Iya, motor sama akun Facebook. Harapannya gimana? Untuk bisa dikembalikan atau gimana itu? Ya, menurut saya ya bisa kembalikan sih. Kembalikan harapannya. Oh, okay. Namun kalau misalkan memang nggak bisa ya, contohnya misalkan memang motor nggak bisa juga nggak apa-apa. Kalau misalkan akun Facebook ataupun HP atau akun IG semoga dikembalikan itu. Penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi memastikan ada celah bagi polisi untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Arianto menjelaskan jika polisi melakukan penyidikan baru dan mempunyai bukti baru. Sementara kuasa hukum terpidana kasus Vina Oto Hasibuan meminta polisi tidak tergesa-gesa melakukan penyidikan kembali di kasus Vina. Oto menilai penyidik Polda Jabar harus menunggu hasil putusan PK yang diajukan oleh para terpidana. Ya itu kan hanya di SP3 penyidikannya, sedangkan di sini hanya dinyatakan batalnya adalah karena kesalahan pangkat dan gitu kan. Itu kepolisian masih bisa melakukan penyidikan lagi di kemudian hari kalau mempunyai bukti-bukti yang baru yang dimiliki gitu. Tapi seandainya nanti kemudian putusan PK, PK itu membatalkan putusan tahun 2016 dulu, otomatis polisi tidak akan mencari lagi yang sisa 3 DPO itu. Dia harus mencari lagi siapa pembunuh daripada Vina dan Egy itu semuanya. Kira-kira gitu.